podcast kali ini kembali lagi bersama saya di YouTube channel Vino Ventin, dan kali ini ada pemain baru nih, akan mereview pemain baru di lintasan Jogja Jakarta Merak via Magelang Temanggung, Paraan Leri dan Ribis TVD. Bagaimana review interior, eksterior maupun informasi lainnya tentang bis ini, simak video sampai akhir. Guys, kali ini kembali lagi bersama saya di YouTube channel Vino Ventin, dan kali ini ada pemain baru nih, akan mereview pemain baru di lintasan Jogja Jakarta Merak via Magelang Temanggung, Paraan Leri dan Ribis TVD. Bagaimana review interior, eksterior maupun informasi lainnya tentang bis ini, simak video sampai akhir. Ya, untuk keadaan di Terminal Seruni seperti ini, ada TVD, ada Zentrum, Armada Jaya Perkasa, Murni Jaya, Budiman dan Ajib Armada juga di sana. Di situ ada Handoyo, Sudiro, Rosalia. Samping sini ada Santika Priority Class Avante dan ada BGU Icardi. Ya, ini efisiensi atau TVD efisiensi grup. Untuk individu itu kalau tidak salah itu divisi AKAP maupun divisi wisatanya kalau nggak salah. Nanti bisa koreksi di kolom komentar ya teman-teman. Nah, ini unitnya memakai body JB3 Voyager dengan gold class, tampilan berwarna kuning kombinasi hijau putih dop kuning terang. Sepertinya pakai sasis Hino. Dan ini ada sekatnya Golden Class. Seperti ini efisiensi Golden Class. Untuk tampilan sampingnya kita lihat di sini. Oh, ini bisnya ini udah dilengkapi air suspension. Kondisinya seperti ini. Nanti kalau untuk review interiornya, kalau ketemu krunya kita nanti izin. Ini udah memakai stainless. Dan untuk tampilan belakangnya seperti ini. DVD PT Pusaka Badi Trans, standar tune up Jogja Jakarta, dengan plat nomor B7019WJA. Knalpotnya cakep banget. Need for speed. Ini ada krunya lagi ini. Ban Michelin. Ada di sebelah kanannya ada pintu daruratnya. Seperti ini, dan itu di depan baru ada datang Blue Line, Blue Star Jogja Merak juga, tapi via Kartosuro. Ini unitnya, Om. Tuh, untuk agennya nanti ada di belakang, nanti kita ini ke belakang ya. Dengan tiket 290 seat, kalau tidak salah ada 28 atau 26, belum tahu nih, ntar lihat depannya, lihat dalamnya. Oke, sasis Hino.
agennya nih letaknya di tengah persis. Agen Pak John, loket 4. Nah. Line berdana. Harga tiketnya berapa, Om? Sementara bertahap hari ini 300. Sekarang ada aplikasi yang aplikasi. Via Temanggung Leri. Untuk nomor tiketnya nih ada di sini, nanti kalian bisa screenshot. Ya, ini untuk review interior dalam nih, kita masuk. Oh, ini model bukanya seperti ini. Ya, ini dashboardnya seperti ini tampilannya. Dan untuk bagian depan ini ada sekat krunya. Nah, masuk, udah izin tadi sebelumnya. Ini untuk interior dalamnya. Dingin banget. Seat tebal-tebal, dilengkapi dengan jumlah seat. Ada 26 seat berarti total. Dan ini yang di paling belakangnya ada toilet. Toilet khusus buang air kecil digunakan waktu jalan ya. Nah, ini seperti ini tampilan toiletnya. Masih cukup lumayan bersih. Ada pengharum ruangan. Ya, ini di belakang nih kandang macan untuk kru. Kita coba dulu di sini. Ini bisa diturunin, bisa ditarik ke belakang, bisa ke depan. Ya, seperti ini kurang lebihnya kalau misalnya ini. Ini untuk sepatu atau sendal nanti bisa ditaruh di dalam sini. Ya. Ini atasnya, ini kompartemen atas, ada lampu senter, ada ini untuk ngecas. Tapi ingat, ini ngecasnya untuk nggak boleh untuk power bank ya, hanya untuk HP. Power bank, laptop, kamera itu nggak boleh. Nah, ini AC-nya seperti ini. Apartemennya di tiap seat juga dilengkapi oleh bantal dan juga selimut, ini bed cover. Juga tiap baris ini ada tempat sampah. Jadi kita nggak perlu bingung nantinya kalau misalnya mau buang sampah. Ini untuk dalamnya ya masih tertutup, dan di sini ada speaker, audio speaker juga ada colokan. Sini. Kalau misalnya di sini penuh, kompartemen atas penuh, bisa di atas ini. Nah, ini seperti ini tampilannya. Cukup luas. Ada gorden juga. Nah, ini ada TV. TV. Nah, di TV juga depan ini ada dua. Nah, untuk paling depan itu seperti ini. Mungkin hampir sama lah. Ya. Pandangan mata mungkin nggak begitu terganggu ya, karena ini ada ya nggak begitu luasa sih, tapi cukup lah. Walaupun ada topi, ada TV, sekat juga seperti ini, setengah doang. Jadi kita benar-benar full lihat ke depan situ, pandangan mata. Dan untuk ke samping ini, ya inilah mungkin untuk yang duduk di sebelah sini paling pojok itu ngelihatnya mungkin dari sebelah sininya. Karena kalau sebelah sini karena kekecilan kan, ini terhalang selendang geprek. Mungkin nantinya beberapa bulan ke depan ada model baru lagi dari Adiputro Jetbus 5 kalau nggak salah. Mungkin nanti semoga saja ini ada perubahan di sininya.
CCTV-nya diberangkatkan dari Terminal Seruni. Oke, cukup sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you next video.